Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat dengan Wagub Jabar Wuruhanul Ulum yang mengusulkan para suami diperbolehkan poligami, menekan angka penderita penyakit tersebut di kalangan ibu rumah tangga. U mengatakan agama tak melarang suami untuk melakukan poligami. Daripada seolah-olah dia, suami, tidak suka begitu, tapi akhirnya kena penyakit tersebut ke istrinya sendiri. Agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil, kenapa tidak? Makanya daripada ibu kena HIV atau AIDS. Sementara ketahuan suami seperti itu, mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami. Kata Wu, pernyataan Wu langsung dibantah oleh Ridwan Kamil yang mengaku tak sepaham. Ridwan Kamil atau Emil menegaskan pernyataan Wu merupakan pendapat personal. Pendapat pribadi Pak Wagub Wuruhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi. Saya pribadi tidak sependapat, kata Emil di akun Instagram pribadinya @ridwankamil. Selasa, 30/8. Emil menjelaskan Pemprov Jabar fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam penanggulangan penyakit tersebut dan IMS, infeksi menular seksual, di Jawa Barat. Tak hanya itu, lewat unggahannya, Emil juga mengoreksi pemberitaan di media massa terkait kasus HIV di Kota Bandung. Ia mengatakan 414 kasus HIV di kalangan mahasiswa Kota Bandung adalah akumulasi data selama 30 tahun, yaitu sejak 1991 hingga 2021. Bukan data dalam satu tahun,